السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة لجميع الأنام، وعلى آله النبلاء الكرام وأصحابه الأنجم الأعلام، وكل من دعا إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود المعدن الكرم والجود صاحب المقام المحمود، وعلى آله وصحبه وفرج قلوب أمة وأصلح شؤونهم يا بر يا ودود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmatnya, yang telah banyak menurunkan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu tambah nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati, yang saya cintai, para habaib, para guru-guru, yaitu Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'adil selaku pimpinan Pondok Pesantren Anwar Taufik, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Ridwan Kota Malang. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah bisa selalu mengunjungi majlis kita ini. Begitu juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Mauladawilah, Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kab, Al-Habib Ahmad Fauzi Al-Kab, dan Habib Abdullah Farid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan para habaib yang lainnya, orang tua kita, Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, Al-Habib Zain bin Syahab, dan para habaib yang lainnya, Ustaz Muhammad Tahir. Mudah-mudahan perkumpulan kita, para ajengan, para ulama, para kiai semuanya, mudah-mudahan kita berkumpul di sini penyebab dari penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan penyebab dari penyebab diangkatnya bala dari langit, diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana di malam hari ini di dalam acara ini yang bisa menyumbangkannya dari hartanya, yang mana bisa menyumbangkannya dari tenaganya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan balasan yang setimpal, yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini tiada lain tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz
Al-Fakir hadir duduk di situ. Waktu ditanya, wahai Habib, apa yang membuatmu bahagia kepada kami? Apa yang membuat hatimu senang kepada kami di dalam berdakwah? Apakah kami harus bisa mengajar kemana-mana? Apakah kami harus bisa mempunyai murid? Maka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ana afrah ma yafrahu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bahagia apa yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku senang apabila hatinya Nabi Muhammad senang sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat, perkumpulan kita di malam hari ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati Nabi Muhammad bahagia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah masyarakat hadirin, Nabi dan Rasul banyak, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah banyak, tapi tidak seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah tidak menciptakan Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya. Selalu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada kita. Di situ dijelaskan, ja'akum rasul, di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat perhatian kepada kita, yang sangat sayang kepada kita. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah sungguh ada pada kita, sungguh ada pada kalian Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaq 'alal kufar ruhamu bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Rasulullah yang bersamanya, yang selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kasih sayang sesamanya dan syiddah, yaitu syadid, yaitu tidak senang dengan adat istiadat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan seakan-akan nabi-nabi yang lainnya tidaklah rasul, bukanlah utusan Allah. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan seagung-agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, yang harus kita ikuti, yang kita harus tauladani, ialah Nabi
mengharumkan, selalu mengorbankan, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah sedih, Nabi Muhammad pernah di dalam hidupnya mengalami kesedihan yang sangat sedih, yaitu di tahun kesedihan Amul Huzn, yaitu meninggal istri tercintanya Sayyidatina Khadijah. Dan setelah itu meninggal daripada pamannya yang selalu membelanya. Setelah itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Thaif. Nabi Muhammad dilempari, Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad diusir sampai berdarah kakinya. Nabi Muhammad keluar dari negeri tersebut dan beristirahat. Setelah bertenang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ma'asyiral hadirin wal hadirat, pelajaran buat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesedihannya, di dalam berdarahnya. Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, "Allahumma asku ilaika du'fa quwwati." Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu ya Allah lemahnya kekuatanku. Nabi Muhammad tidak menjelekkan orang Thaif yang meleparinya. Nabi Muhammad tidak mendoakan celaka orang Thaif yang mana malaikat gunung tersebut menawarkan untuk membalikkan gunung ini supaya tidak ada satupun yang selamat. Nabi Muhammad tidak menjelekkan orang yang menghinanya, akan tetapi mengadu kepada Allah, "Allahumma asku ilaika du'fa quwwati." Ya Allah, aku mengadu kepada lemahnya kekuatan. Wa awani an-nas, itu hinanya diriku di hadapan manusia. Bagilati sedikitnya usaha. Nabi Muhammad tidak menjelekkan, Nabi Muhammad tidak mendoakan celaka. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakannya adalah hidayah untuk umat. Ila mantikin, ya Allah, kepada siapa Engkau akan serahkan diriku? Ila ba'idin yataja'amuni am ila ghoribin man laka amri illam takum bika ghadabun fala ubali. Kepada siapa ya Allah Engkau akan serahkan diriku? Kepada yang jauh yang akan memusuhiku, kepada yang dekat yang akan menguasai diriku, jikalau Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, semuanya tidak akan aku pedulikan. Illam takum bikal ghadabun fala ubali, jikalau Engkau tidak marah kepadaku ya Allah, apa yang telah aku lakukan, apa yang telah aku usahakan, maka semua makhluk tidak akan aku pedulikan. Marilah kita ambil pelajaran yang besar dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita malu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan kita malu untuk menegakkan syariat
terima. Mudah-mudahan kita bermunajat di malam hari ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua urusan kita, semua usaha kita. Kita bermunajat kepada Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala